Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mark Marquez dimanapun kalian berada, dan fan segala fan yang ada di MotoGP, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman, wadidaw 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 daw semuanya, apa kabar? Malam ini adalah malam sprint race yang mana sedang berlangsung sprint race ya. Hampir start, dalam 1 menit lagi akan start sprint race MotoGP Valencia ya. Yang mana di sini adalah babak yang menentukan apakah Francesco Bagnaia bisa mengunci gelarnya di sprint race ini, atau besok di saat race, atau Jorge Martin akan memperdekatkan jaraknya bersama Francesco Bagnaia. Kita belum tahu lagi apa yang terjadi. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan menyaksikannya dan kita akan ketahui apa yang terjadi. Oke, untuk sedikit informasi yang ingin Mimi katakan, yang mana atuk tercinta kita datang juga ke Valencia ini sebagai ini ya, untuk pemutus hubungan antara Luca Marini dengan VR46 ya, yang mana sudah sah Luca Marini bergabung dengan Repsol Honda. Ini baru sah teman-teman, baru sah, sudah ada informasinya. Dan informasi sedikit lagi yang sangat terharukan, yaitu Aprilia RNF ya, atau tim satelit RNF, mengundurkan diri ya karena kesulitan ekonomi, bangkrut ya, kita bisa katakan bangkrut. Yang satu lagi, ada sponsor baru yang membeli RNF tersebut ya. Jadi bukan lagi Bapak Razan Razali untuk musim depan, tapi kita belum tahu lagi apa informasi yang sebenarnya terjadi di dalam RNF. Oke teman, sedang berlangsungnya warm up lap ya, warm up lap, detik-detik untuk sprint race akan berlangsung ya. Berdebar-debar hatiku, bukan apa, karena setelah race besok, besoknya lagi adalah tes Valencia 2023, yaitu Marc Marquez bersama Ducati GP23 yang akan Marc Marquez naikkan. Apa yang terjadi itu yang ingin nantikan ya. Untuk saat ini, apa kalian di tim mana? Apakah tim Pecco atau tim Martin ya? Pilihan di tangan Anda, bisa di komen di bawah ya. Bisa di komen di bawah. Pokoknya kita nikmati saja untuk sprint race hari ini teman-teman ya. Oke teman, kita saksikan bersama-sama di TV masing-masing ya. Oke, hitung mundur 1, 2, 3, go 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 go. Oke, Jorge Martin di posisi ketiga. Jorge Martin di posisi ketiga, dipotong oleh Brad Binder, dipotong Brad Binder. Aduh, Brad Binder, aduh Brad Binder. Brad Binder, Francesco Bagnaia dipotong oleh Maverick Vinales, Maverick Vinales, dan Francesco Bagnaia di depan. Oke, apa yang terjadi? Jorge Martin di posisi kedua. Jorge Martin di posisi kedua. Francesco Bagnaia di posisi kedua. Jorge Martin ketiga, sorry. Maverick Vinales pertama. Apa yang terjadi? Kita saksikan bersama-sama. Apa yang terjadi? Apakah Francesco Bagnaia akan menguncikan gelar juara dunia di sirkuit Valencia ini? Wah. Oke, Marc Marquez di posisi 5. Marc Marquez di posisi 5, itu yang paling penting bagi kita. Apakah ada yang crash di sini atau tidak? Jorge Martin semakin merapat Francesco Bagnaia. Gila parah, gila parah, wadidaw wadidaw, gila parah, wadidaw wadidaw. Di sini Francesco Bagnaia menggunakan Maverick. Gila parah, gila parah, gila parah.
Jorge Martin memotong Francesco Bagnaia, hampir terjadi persenggolan. Mark Marquez di posisi ketiga sekarang. Apa yang terjadi? Gila parah. Jorge Martin ingin memotong Mark Marquez. Oke. Mark Marquez di posisi ketiga, Jorge Martin di keempat, Francesco Bagnaia kelima. Francesco Bagnaia ini santuy dulu dia ya. Dia santuy dulu karena dia memakai ban MM. Jadi dia harus mendinginkan bannya dulu. Gila parah apa yang terjadi? Oke, sebentar lagi Mark Marquez akan memberi lewat Jorge Martin. Oke, Jorge Martin memotong tanpa diberi apa-apa. Namun di sini Mark Marquez akan memantaunya. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Apakah ini team order untuk si Jorge Martin? Lalu Mark Marquez nampak dia mulai memperlambatkan suasananya. Apa yang terjadi? Maverick Vinales tercepat, break binder kedua. Oke, teman-teman, kita saksikan. Aduh, nggak berhenti ngomong mimin ini. Aduh, semangat betul ini. Semangatnya apa? Mark Marquez di posisi keempat, teman-teman. Gila parah. Ini Mark Marquez kena kecam ini. Dia bilang nanti memberi laluan kepada Jorge Martin. Aduh, gila parah. Oke, Francesco Bagnaia dengan jarak 0,7 dari Mark Marquez. Sebab Francesco Bagnaia memakai ban MM, Jorge Martin memakai ban MS ya. Ban MS. Apa yang terjadi? Kita lihat. Fabio Quartararo crash di 9 lap tersisa. Fabio Quartararo crash, low side. Hampir saja kena Bagnaia. Apakah ini satu trik? Enggak tahu kita. Nasib baik Bagnaia tidak kena. Francesco Bagnaia mulai panas, bannya sudah mulai panas. Jorge Martin sudah memotong Maverick Vinales. Francesco Bagnaia bannya sudah mulai melengket, sudah mulai push. Ayo Jorge Martin, Mark Marquez tunggu apa lagi? Jorge Martin sudah di posisi kedua. Kamu jangan tunggu apa-apa lagi. Potong saja. Mimin katakan potong saja. Terbaik Mark Marquez memotong Maverick Vinales. Oke sekali. Pasti oke. Mark Marquez posisi ketiga. Yeah. Jorge Martin memotong break binder melebar. Apakah ini satu perlebaran tersengaja? Apakah satu pelebaran tersengaja yang dilakukan oleh break binder? Ataukah apa? Kita nggak tahu lagi. Yang jelas Mark Marquez di posisi ketiga. Oke, itu saja. Apakah Fabio Giannantonio akan memotong Francesco Bagnaia? Mimi rasa tidak. Karena bos Ducati sudah membantunya untuk memasukkannya kepada VR46. Tapi kita nggak tahu juga gilanya Fabio Di Giannantonio ini. Tapi dia tak akan memotong. Terlihat Fabio Di Giannantonio kecepatan dia melebihi Francesco Bagnaia. Namun dia ingin memfollow si Francesco Bagnaia ya. Memfollow ya, tidak mempush ya. Ya, Francesco Bagnaia tak tahu ini tim order dia nih. Nggak tahu timnya berusaha untuk membuat tim order untuk Bagnaia. Bagnaia tidak mau tahu, itu saja dia. Jadi kalau apapun cerita nanti, gua tidak mau tim order gitu ya, dibilang Francesco Bagnaia nanti ya. Dilihat kecepatan Fabio Di Giannantonio aja kita tahu di sini sengaja dia tidak memotong Francesco Bagnaia ya. Oke, dua lap lagi. Apakah yang terjadi? Mark Marquez di posisi 3. Oh my god. Mark Marquez di posisi 3. Oh my god. Oh my god. Last lap. Apakah Mark Marquez akan memotong break binder? Last lap. Gila parah. Jorge Martin yang pertama, kedua break binder. Ketiga, Mark Marquez ketiga.
Oh my god, nasib baik ketiga. Kalau ke satu kita sudah live, teman-teman. Nasib baik ketiga, teman-teman. Belum ke satu. Mimin rasa kalau ke satu masih bisa lagi ya. Tapi ya kita tahu sendiri ya, apa motor RC 213V ya. Gila parah Mamar guys. I love you full Mamar guys. I love you full. I love you full baby. Francesco Bagna di posisi kelima, Jorge Martin pertama, 2 Brabinder, 3 Marquez. Oh my god, Marquez. Tapi hari ini okay, boleh senang Jorge Martin. Besok besok saat race kita akan tahu sendiri apa terjadi. Balah, masalah lah. Pokoknya ada saja besok. Lihat saja. Lihat saja. Semoga aja tidak terlihat ya. Marquez, I love you full. Waduh, Mak Marquez. Oke teman, itu saja untuk informasi yang Mimin dapat sampaikan kepada teman-teman semuanya. Yang mana di sini sangat mengerikan sekali. Walaupun ada team order, baik ada team order atau tidak, pokoknya gila parah. Gila parah. Aduh, Maverick Vinales tadi men-taking si Jorge Martin. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Ada hati yang tersakiti. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.